الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات والفرقان والشفاء للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأجيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار و آله الأطهر وصاب الأخيار عدد نعم الله وإفدالها أما بعد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله في القرآن العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم wa amwalihim <tik> yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus ayah alhamdulillah tahadis bi mudah-mudahan kita terus diberi keistiqomahan oleh Allah karena istiqomah itu salah satu karomah yang paling abdol ya abdolul karomah adalah istiqomah ya Istiqomah itu Abdul Karomah, karena nggak akan mungkin ada ada karomah karomah hisiah, karomah karomah yang dohir kalau tidak istiqomah. Datangnya karomah yang lain itu karena kita dapat karomah istiqomah dulu. Dan kalau tidak istiqomah tidak akan mungkin dapat karomah apapun. Ya, jadi untunglah bahagialah kalau kita bisa istiqomah. Maka sering sekali ayat hadis-hadis yang menyebutkan istiqomah, istiqomah dan istiqomah. Maka Rasul menyebutkan dawim wa in dawamlah istiqomah lah walaupun sedikit. Makanya kenapa Nabi mengajarkan kita jangan banyak 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 banyak. Kenapa? Karena sifat manusia itu cepat bosan gitu ya. Selawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita yang mencontohkan bagaimana kita itu harus istiqomah. Nabi kita lah, Nabi yang paling mulia, Nabi yang wah Masya Allah ahlaknya. Ya, begitu pula beliau tidak mungkin bisa maju seperti ini kecuali didukung perjuangannya oleh keluarganya. Makanya kita sering mendoakan dan kita harus mendoakan kepada keluarga beliau juga ya, termasuk sahabat sahabat itu Masya Allah ya Karim perjuangannya salah satunya adalah sahabat muhajirin dan sahabat ansar yang kita akan bahas Insya Allah sifat-sifat atau karakteristik muhajirin dan ansar ya tadi disebutkan lil fuqara il muhajirin ya lil fuqara bagi orang-orang yang fakir siapa al muhajirin Kenapa dia bisa pakir? Karena adalah dina min diarihim. Coba lihat. Ini satu karakter orang muhajirin. Satu, beliau mampu mengorbankan hartanya, usahanya, semua. Demi keimanan. Karena demi keimanan, demi Islam. Tetap keislamannya, tetap imannya. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah, ditinggalkan hartanya, semuanya, termasuk Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman bin Auf di 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 Mekahnya itu, wah kaya raya tuh, maka dicekalah hartanya oleh kafir Quraisy. Kata kafir Quraisy, silahkan, kalau kamu tetap di Mekah, aku kasihkan lagi hartanya. Tapi kalau kamu tetap hijrah ikut Muhammad tidak akan ada yang bawa sedikit pun. Nah, itulah muhajirin. Abdurrahman bin Auf hijrahlah. Tapi kalau kita belum tentu. So. Oh, iyalah. Jangan gitu, jangankan semua harta ditinggalkan kerja aja. Sok, main kerja tapi nggak ngaji, mending ngaji tapi nggak kerja ah kerja weh lah gitu berjamaah kerja ah kerja weh lah baru yang sedikit aja dengan kerja gitu tapi kalau mau hajurin tinggalkan sampai dia berani fakir Karim berangkatlah berkorban hartanya semuanya termasuk Abdurrahman bin Auf, wah, masya Allah kekayaan Abdurrahman bin Auf, nah, istrinya, dibilangin sama istrinya juga oleh-oleh kafir teh ke istrinya, kira-kira mau istri orang rumah hanya itu, mening harta atau meningkut suamimu, itu kira-kira kalau kalau istri orang rumah Suami mah bisa nang andai ya. Harta malila. <gat> eh ternyata betul. Isti Abdurrahman bin Auf juga nggak ikut. Anak-anak <gat, kayak cari warna. gat> juga nggak ikut. Dia nggak ikut. Berarti kalau nggak ikut, dia mengundurkan diri dari Islam kan gitu waktu itu mah. Dia berani, ya nggak apa-apa lah gitu kan. Nah ternyata Masya Allah yang berat, makanya muhajirin itu berani mengorbankan hartanya, jiwanya, raganya untuk Islam. Kalau kita lah, atuh, mengorbankan 100 ribu, 100 ribu ke Palestina ini lupa buli pisangnya, ini lupa aturan pisang. Belum tentu nyampainya, mungkin dilipat, bukan urusan saya. Dilipat atau enggak nyampai saya emang urusan anak nyumbang. Kemudian ada yang dolim, tidak disumbangkan, itu mah urusan dia dengan Allah, bukan urusan saya. Yang penting saya udah, ini udah gitu, ini terpercaya, udah, sekasihkan aja. Kalau udah jelas itu terpercaya, udah kasihkan, jangan berpikir nyampe enggak, nyampe enggak, jangan kayak kita jakat aja ya jakat kan kita suka suka nitip nitip kan jakat nggak langsung ke orangnya kan ya. nah sama aja gitu kira kurang oh, sin sin dilipet, oh gitu nggak juga lah gitu Indar aja yang penting kita sudah nyumbang apa yang bisa kita muhajirin semua hartanya nah masya allah ya karim itu muhajirin tuh ini sifat muhajirin dulu ya karakteristik muhajirin dia berani mengorbankan hartanya untuk ibadah ini salah satunya apa Umar bin Khattab ya Umar bin Khattab muhajirin juga lihat karakternya masih-masih melekat walaupun dia sudah di Madinah dan sudah kaya suatu ketika dia mau panen namanya mau panen kurma mau panen wah oh, seneng tuh dia pagi-pagi sudah dilihat ke kebun, aduh orang yang mengpanen pasti seneng lah dilihat pagi siang, siang ternyata pas siang udah lihat udah sholat zuhur enggak ke rumah lihat ke sana, seneng keliling-keliling di ccp dan seterusnya. setelah itu tiba-tiba lah kok sudah gelap, pas wah kayaknya udah asar, Pulanglah. ternyata pas ke masjid betul saja sholat berjamaah asarnya sudah Lewat karakter Mahajirin, ya Allah, saya lalai sampai tidak berjamaah sholat asar dengan Nabi. Kenapa sebabnya? Sebabnya harta, sebabnya kebun. Maka langsung sholat. Setelah itu, ya Rasul, kebun saya yang itu. Mengganggu ibadahku Sekarang saya infakan untuk jihad Ya Rasulullah silahkan ambil semuanya Karakter muhajirin itu Itu Jadi ibadah, kena ganggu ibadah Bikin gitu. Wah tipi yuk, mengganggu ibadah Bikin <tuh. tuh>. nggak ibadah mah Habak gitu. Waalaikumsalam. Untung datang. nggak makan Nah itu karakter muhajirin begitu berani dia mengorbankan apapun demi ibadah. Dan kalau ada yang mengganggu ibadah, kasihkan. Oh, kata Umar, ya Rasul silakanlah. Ini mengganggu hanya sekali itu. Dan itu tidak sengaja. Tapi kan karakternya itu takut. Makanya itu diambil oleh para para sufi kan. Dia meninggalkan dunia kenapa? Karena pada umumnya dunia itu mencegah ibadah. Makanya nggak mau mengambil dunia dengan zuhud. Satu karakternya Jadi dia itu Allah dia dia berani fakir berani mengorbankan hartanya yang kedua apa? Ya bataguna nafadlamin Allah dia lebih mengutamakan padol Allah Kurnia dari Allah Lebih baik dia Pahala daripada dunia Dia yang dicarinya adalah Apa? Padol Allah Kayak gini Ketika kita hilang uang Satu juta Sedih pasti nggak mungkin lah gak sedih Sejuta aja sedih Tapi kehilangan sholat sunnah Sedih nggak Wah tidak Nah kalau aku mau hajirin itu sedih kalau kehilangan ibadah walaupun sunnah, bukan walaupun memang ibadah mau sunnah mau wajib sama dia sedih gitu. Kalau orang kan ketinggalin sunnah, ketinggalan berjamaah, tertinggal ter berjamaah, sedih gak? Oh lempeng, eh, le, gitu. <laughs> kalau menghajirin itu aduh sedih, nangis. Kenapa? Karena ya orang lain berjamaah kita enggak, orang lain di masjid kita enggak, wah itu sedih sekali. itu karakter muhajirin itu yang dicari itu padol padol itu kelebihan kan kalau wajib kalau wajib kan balik modal tuh kalau padol itu naon teh bati bati nah bati nah, gitu bati kalau kalau wajib itu kan balik modal kalau kita sholat wajib itu berarti udah balik modal tuh gitu nah sunnah itu padolnya sunnah itu tambahnya sunnah itu batinya semua orang ingin berniaga dengan Allah dan batinnya ingin banyak, maka sunnahnya diperbanyak gitu. Ya. Nah itu muhajirin. Jadi muhajirin itu sangat senang terhadap sunnah-sunnah Rasul. Pada pada Allah, wah pokoknya keutamaan keutamaan itu dilakukan lah gitu. Mana yang lebih utama itu dilakukan. Ya. Dua tuh. Ya betaguna fadzal minallah. Yang ketiga, yang dicarinya apa? Waridwanan, hanya ridho Allah yang dicari. Karakter seorang muhajirin hanya ridho Allah, bukan apa-apa. Saya dicarinya hanya ridho Allah. Bukan ingin tenar, bukan ingin kaya, bukan ingin apa, enggak. Mau dicaci, mau dipuji, silahkan. Yang saya inginkan adalah ridho Allah. Gitu. Bahkan para ulama menyebutkan, "Ya Allah, yang penting saya ridho. Walaupun misalkan aku harus mengharuskan diriku itu ke neraka, yang penting ada dalam ridhomu ya Allah, walaupun aku di neraka gitu." Itu para ulama tuh. Kenapa? Coba, kan ada yang bertanya, Pastor Ustadz kalau di di neraka ada ad, eh, disiksa, kan, disiksakan, ya, yang nyiksanya siapa? Malaikat. Malaikatnya panas enggak? Cina, gitu. <laughs> Malaikatnya panas enggak? di neraka gitu. Kata saya enggak. Kenapa? Kan itu panas itu. Api itu enggak karena ridho Allah. Kalau ada dalam ridho Allah enggak akan panas. Karena ridho Allah. Gitu. Nah, kalau udah ridho Allah pasti jangankanlah malaikat yang yang di, di neraka di dunia aja kalau ridho Allah Nabi Ibrahim diridhoi oleh Allah api tidak panas untuk Nabi Ibrahim kenapa karena Allah ridho kepada Nabi Ibrahim maka didinginkanlah untuk Nabi Ibrahim pada saat itu dingin kuna ya narukuni berdawasalaman ala Ibrahim kata Allah ya naru kuni ya naru hai api kata Allah berarti api itu mendengar loh kan kata Allah ya naru hai api ya naru kuni jadilah kamu karenaku dan dingin dinginlah kamu karenaku karena perintahku api bisa diperintah tak wajar kalau misalkan uh, siapa Umar bin Khattab bilang ke Sungai Nil, ay Sungai Nil, kalau kamu sekarang tetap misalkan saat kalau tidak diberi eh, apa dulu itu waktu zaman Umar jadi khalifah itu sekan eh, eh, dulunya suka dikasih perempuan kembang desa teh apa namanya teh dibunuh di ya, teh eh sembahan kurban kurban tumbal tumbal kan setiap pun nama itu suka tumbal dan kalau tuh enggak tumbal teh memang saat gitu kan enggak ngalir air sedangkan itu benar-benar makan jadi mitos tuh kata Umar jangan maka Umar nyuratan ke Sungai Nil dan dan ngomong bicara ke Sungai Nil awas kalau kamu misalkan tidak ditumbal kemudian kamu saat aku tempeleng mungkin aku mau tempeleng nah gitu kan bingung Iya, <girly> masya Allah, <tuh> ada <tuh> memang Memang mendengar, mereka mendengar, api mendengar, gitu ya. Ternyata hewan kemudian tumbuhan itu juga mendengar, sama mendengar. Bisa dialog, dia bisa ngerti. Gitu. Makanya eh, ke, waktu kapan ya ada ada penelitian si pohon, dia penelitian pohon nih? Yang satu di kata-kata yang baik-baik tuh, yang satu si pohonnya di dicaci maki tiap pagi teh dicebor coba beda tuh. Yang ini bagus itu ada penelitian tuh. Ternyata berpengaruh kata-kata kita itu bagi bagi si tumbuhan aja. Apalagi anak, apalagi anak kita gitu ya. Diomongan omongan pasti. Gitu. hati-hati ya, dengan bicara itu ya. Nah, jadi muhajir, eh, muhajirin itu karakternya apa? Yang yang dicerahnya ridho Allah tidak ada yang lain hanya ridho Allah begitu Ya Allah kalau sudah ridhomu pasti aku akan akan tenang Nabi Ibrahim karena ridhomu tidak panas kuna iya narukuni bardan wasalaman dan selamatkan ala Ibrahim terhadap Ibrahim makanya oleh santri kan suka ditambah ya doanya jadi ditambah jadi empat kali tuh Kuna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim Kuna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim Sampai tiga kali yang keempat Kuna ya narukuni barda wa salaman ala kan ya. biasa itu kepadaku Ya Allah tiiskan, dinginkan gitu Nah biasanya suka yang panas-panas Itu dia pakai doa yang panas Gitu <tuh> Nah ngadu doang ayat Ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim tiga, tiga kali keempat kalinya ala ya. Insya Allah pas di imam itu langsung dilepehkan gitu. Ah. <laughs> Kenapa? Karena imannya. Imannya kita belum. Dan mungkin saja kita rada heray. Coba orang mencoba aja gitu. Bukan yakin. Makanya beda bismillah sekarang dengan bismillah sepuh dulu. Katanya kan dulu itu dengan bismillah saja bisa apa, bisa apa, bisa apa gitu. Sakti lah dan seterusnya. Tapi kalau sekarang bismillah apa? Keyakinan. Keyakinan sudah sudah pudar. Sekarang ya gitu, itu agak ragu gitu. Kalau ragu ya nggak nggak mungkin lah. Ada tetap aja kita logika pasti akan masuk ah nyak itu ah kayaknya gitu <laughs> kayaknya gitu banyak dengan logika susah ya. Nah yang keempat karakternya apa? Wayan suruh wa rasulah orang-orang apa muhajirin itu selalu menolong Allah dan selalu menolong Rasulnya. Yang dimaksud apa? Menolong Allah dan Rasulnya satu menolong agama Allah. Ya, Salah satunya ketika syiar, ketika terus kita ngaji gini, salah satu menolong agama Allah. Coba bayangkan kalau tidak ada pengajian. Mungkin saja punten misalkan. Tadi aja kan ada sholat pakai misalkan gini, sholat. Kan kena ini misalkan ini sholatnya. Kan kalau nggak pakai ilmu, enggak sah kan gitu. Kenapa? Karena ini kena. Kena, kena, kena peci atau kena apa saja. Padahal kan eh, apa anggota sujud itu kan ada tujuh ya. Satu ini jidat itu nggak boleh ada yang menghalangi. Kenapa oleh ulama dipakai peci? Sebetulnya bukan pecinya yang paling utama. Ini jangan ada yang menghalangi. Walaupun hanya rambut menghalangi nggak sah. Makanya pakai peci supaya apa? Supaya nggak menghalangi ke jidat. Ya mau sengaja pakai peci laka besar wah bohong itu kena kena keneh gitu. Ya, ya. Yang kedua ini telapak, telapak tangan. Ini nggak boleh ada, misalkan kita bawa pakai sorban, eh karena sorban, sorbannya gini. Kalau perempuan mungkin e, mau kena, ini nggak sah. Kehalangan. Atau ini misalkan baju panjang teing kehalangan, ya telapaknya gitu, itu sah. Mana? Oh, maksudnya gue ini, <laughs> <Cengarti urmeng. laughs> Nah, jadi yang yang wajib itu ini, ini telapak tangan, telapak tangan. Berarti sudah tiga. Ini lutut, lutut dan lutut ini harus harus napak harus bareng. Maksudnya bareng teh entong berat sebelah gitu. Beratnya harus sama. Oh kecuali besok ya. Udah ada nongeng seetik, sehiji gitu ya. <tuk tangan> nah nah ini yang paling banyak itu yang paling banyak satu tangan ya eh, ini jedat nih banyak masih banyak ada eh, telapak yang ke perut 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 apa jari-jari eh, ini yang paling banyak itu ini justru ya yang kurang itu kan kalau nggak ngerti mah gitu makanya <tuk tangan> Oh, oh, ada yang ngangkat gitu. nggak ngangkat ada yang gini gitu. Nah itu. itu kalau nggak bisa. bisa masih ya silakan itu makan penyakit berarti kan gitu. Itu darurat itu kalau darurat. Lurus. <coughs> Lurus. Karena ngiblat. Ngiblat <coughs> ya. <coughs> 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 <laughs> jari jarinya jadi si si jarinya tuh ngiblat menghadap ke kiblat gini iya berdiri juga sama harus ngiblat ininya kakinya makanya kenapa ketika ini megang ini juga harus ngiblat gini jadi ketika seketika kan kata rasul jangan dicekek gitu ketika ruku itu jangan gini jadi kalau gini mah dikit ngiblat gini jadi kalau mau dikit ngiblat, ngiblat gitu Megangnya gini. Kan suka ada yang gini. Nah ini. Nyawa sih karena gitu. <guluh> nah. nah, dia selalu menolong Allah dan Rasulnya. Contoh menolong Allah, contohnya apa lagi? Dia selalu apakir miskin, dia menolong pakir miskin menolong fakir miskin itu sama dengan menolong Allah. Kenapa? Karena semua makhluk itu wajibnya oleh Allah dibiayain, diurus. Rabbil alamin kan? Alhamdulillahirobbil alamin. Rabbil alamin itu yang mengurus semua makhluk, termasuk yang fakir. Eh, oleh kita di di, 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 di apa? Dibantu orang fakir miskin teh? Kata Allah itu sebetulnya kewajibanku tetapi kamu bantu, maka aku akan ngasih kamu gitu. Itu sama dengan sebetulnya menolong Allah. Atau ada orang yang yang mau berhutang ke kita. Ah, saya menghutangkan. Mudah-mudahan ketika saya butuh Allah menolongku. Kan jelas Al-Qur'annya. Mayu uh, mayur yukridullah qardan hasanah Barang siapa yang menghutangkan kepada Allah, maka Allah akan membalas yang dibahayakan gitu. Nah, itu e, karakteristik orang e, muhajirin ya. Ulaikahu musadikun. Maka kalau ada berapa karakter? Barusan lima ya? Lima. Maka orang-orang tersebut, kalau kita mengikuti orang e, seperti e, muhajirin sifatnya itu disebut sodikin, sodikin. Kan orang yang mendapatkan nikmat Allah itu satu nabiin, dua sedikin, tiga syuhada, empat solihin. Ulang, satu apa? Nabiin. Nabi. Itu paling tinggi. Yang kedua setelah nabi sedikin berarti tingkat kedua tuh. Sedikin baru uh, Syuhada. yang mati syahid baru Salihin. Sebetulnya yang yang lebih tinggi daripada suhada itu adalah sedikit. Salah satu karakternya yang tadi lima lain salah satu, no Sa salah lima <laughs> salah lima karakternya orang mahajirin ya iyalah harta bendanya juga apa karena untuk infak mah dia nanti terlalu pikiran untuk ibadah mah gitu Gak terlalu uh, hitung-hitung waad dadah enggak lo bawa adadah ad hitung-hitung itu sidikin. bagaimana sekarang karakter ansor ayat berikutnya waddati uddar wal min satu dia iman kepada nabi padahal baru ketemu dengan nabi dan nabi belum hijrah waktu itu dia sudah iman. Artinya walaupun tidak lihat kayak kita lah gitu. Kan orang teningali Nabi itu, teningali mujizat Nabi, kan tidak lihat Nabi, tidak melihat mujizat Nabi, tetapi kita iman. Nah, itu sudah satu tuh, ansor tuh. Benar-benar iman kita. Gitu. Padahal kita tidak pernah lihat Nabi dan tidak pernah melihat karakter Nabi, apa gimana akhlak Nabi, kebaikan Nabi, aslinya maksudnya lihat real kill gitu. Hanya di hadis, kisah-kisah Nabi, gitu kan kita dengarnya. Tapi kita iman satu. Tak orang ansor juga, walaupun belum kenal benar-benar dengan Nabi, dia baru ketemu sekali sudah iman. Maka sebelum hijrah dia sudah iman satu karakternya. Yang kedua, yohimbu naman ilaihim. Ketika muhajirin datang, dia seneng sekali. Hatinya apa? Seneng. Cirinya apa? Menyambut. Ya Rasul, wahai para sahabat, di rumah aku, di rumah aku. Rumah aku luas. Udah disiapkan makanan. Kata satu lagi, di aku aja ya Rasul. Hampir semua. Ngundang Nabi dan sahabat. Sok sebelum punya kerja, punya rumah, di aku aja. Aku jamu, nggak usah membayar. Waduh. Dia nyambut. Seneng sekali itu sama tak kita juga kalau ada tamu teh oh, wah iya masuk masuk makan gitu oh disediakan semuanya seneng kalau ada tamu teh ya mau ada tamu teh disuguhan diplom lagi orang atau punggung orang nyanyut <laughs> makanya kan etika kalau ada tamu itu kita itu baru makan tamu disuruh makan kita harus ikut makan baru makan ya sedikit aja kita yang kedua ketika makan jangan duluan kita beresnya. Tamu belum beres, kita sudah beres. Eraun, eh, mana nela laparin Kedewa, aduh, gitu Makanya kita telatin kan, gitu. Kencana nama, ayo nama lagi, nama lagi, kita nama lagi itu. Cuma sengaja. Nama, nama, <laughs> gitu. Jadi e, tamu hula ulah wa kaurang lagi hui ngecebol kayak tamu acan gitu nya. Urang eh makan enggak ya. Bareng gitu. Nah, itu karakternya. Karakternya muhajirin itu seneng. Eh, maaf, Ansor itu seneng ketika datang muhajirin. Ketika ada tamu, ketika ada apa saja teman-teman gitu yang datang, seneng. Itu karakter muhajirin. Eh, Ansor itu itu Ya, angsur itu yang kedua tuh, aduh nyambutnya tuh, bahagia kalau ada tamu, bahagia kalau ada orang yang minta teh, gitu. Kalau ada yang minta sumbangan teh seneng, gitu. Tuh, bukan gini, kan udah kemarin, <tuh> oh, enggak, <tuh> seneng gitu. Ah, oh, untuk iya pas ada sumbangan teh, ibat batur sabar highway, gitu. -gitu. Pas sakit tuh itu, orang kisah gitu, enggak eh. kita punya berapa aja bread gitu, ulah ninggali hula batur. Matur nyumbangna 50 ribu, ah orangnya 50.000 ribu eh. <tik> Ya punyanya kita berapa? Jebret itu, answer itu gitu ya hmm. Hmm. Yang ketiga <tik> Wa yajidu nafi sudurim hajatan Dia nolong muhajirin Dia beramal itu tidak ada hajat dalam hati sedikit pun Tidak ada apa? Amri dia benar-benar nolong tuh bener wah mah gitu hartanya kekayaannya maaf waktu itu waktu itu maaf kan banyak dari 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 muhajirin itu kan istrinya nggak nggak ikut tuh nah kan di, di Arab itu biasa istrinya jarang satu apalagi yang kaya itu banyak istrinya belum ada belum ada idah waktu itu <tik> belum belum ada idah waktu itu jadi dikasihkan Sek mau pilih istri yang itu yang mana boleh gitu dulu, kan? ya iyalah dicerai dulu lah gitu hanya belum ada idah maksudnya jadi boleh langsung gitu <tik> <tik> ada cerai <tik> 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 ya yeah. termasuk hartanya dan nabi itu mensaudarakan disaudarakan antara Ansur dan muhajirin kenapa karena muhajirin kan maaf kan di 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 Madinah teh ya, nggak punya saudara nggak punya untuk kerja maka udah disaudarakan kan kalau di, udah disaudarakan namanya juga saudara maka harta kalau misalkan punya jongko dua satu ewan punya satu babarengan kerja gitu satu. Hah? Oh, masa saya di, ba di oh, barengan Aduh, Pak Rasid mah ini katanya boleh barengan aja <laughs> Iya, <Yuh>, kacau. <laughs> Ngeus nge katebak <laughs> Aduh, barengan kacau. Sapa? <laughs> nah, jadi muhajirin itu, masya Allah ya karim, termasuk Nabi itu punten. yang kaya itu biasanya di, di, disaudarakan dengan kaya lagi. Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan orang kaya yang di di, di, di di Madinah. Kenapa? Karena orang kaya itu kalau jatuh miskin itu psikolognya lebih berat. Maka disatukanlah dengan orang kaya lagi. Tapi Abdurrahman bin Auf namanya kan dia tuh jago jago jualan ya, udah udah ada aku nggak usah nggak usah dikasih harta aku pinjemin aja lah dipinjemin beberapa hari dan tunjukkan di mana di mana uh, tempat jualan di mana pasar oh di sana nggak lama itu ber seberapa lama ber bulan berat nah, gitu karena jagoan dia usahanya gitu aku nggak 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 usah dikasih lah tapi bersaudara mah iya bersaudara gitu Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf salah satu orang yang tidak mau uh, apa punya uh, hutang budi, hutang jasa gitu ya ke orang lain. Asat pegumur gitu ya. Kaya udah tunjukkan gitu. Dan banyak. Nah itulah Ansor ya. Ansor itu senang uh, datangnya muhajirin dan dia itu menolongnya benar-benar pisudurihim -benar, hajatan di dalam hatinya tidak ada sedikit pun ayah nanti ketika aku butuh dia nolong enggak enggak ada bener-bener aja yang ini nolong gitu itu karakternya ya karakter ansor tuh hmm. udah tiga ya satu nol nah, tadi <tuh>, huh? iman walaupun belum datang nabi ya belum belum ke Madinah maksudnya belum datang eh, ke Madinah baru kenal eh, kenal nol nah, wawuh munding cikurung bunangnya nggak uh, sebentar gitu nya tapi udah iman ya kayak kita aja kan wow mending jeng nabi teh sebentar mah orang teh ya nggak nggak pernah lihat mujizat nabi akhlak nabi dan seterusnya hanya hanya ngaji ngaji aja, aja kan gitu nah yang kedua tadi apa cinta terhadap yang datang tuh gitu, ya, ya muhajirinnya cinta gitu benar-benar cinta gitu jadi kita juga sama ketika ada tamu ada apa gitu ya ada yang ketiga tidak ada gordun akhar Hah? Udang di balik batu. <gak> tidak apa, apa pamri? Yang ketiga tidak pamri. Yang keempat. E wa siruna ala ANFUSIHIM walau kanabim khosasah. Dia lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Punten. Saya enggak akan menyebutkan sahabatnya ya ini supaya lebih aman ya. Seorang sahabat Maaf sekali, dia khususoh. Apa khususoh itu? Kekurangan lah ya. Kekurangan. Pas datang muhajirin, dia bilang ke istrinya, Bu, anak-anak eh, disuruh cepat tidurnya. Kenapa ya? Ini makan malamnya supaya tidak dimakan oleh anak kita. Dan kita juga nggak makan. Kenapa? Karena ada muhajirin. Kita sambut orang-orang muhajirin. Kita kasihkan. Nah ini ayat ini teh. Dia butuh khososoh dia butuh tapi lebih mendahulukan orang muhajirin. Orang ansor itu lebih mendahulukan orang lain. Biarlah aku mah bisa. Da, ke, tadi udah makan sebetulnya kita kan siang udahlah gitu ya. Ini muhajirin kan capek dari Mekah gitu. Itu mendahulukan. Walau khososoh kata Allah walaupun dia sebetulnya Allah tahu dia butuh dia kekurangan tapi mendahulukan orang yang lebih butuh gitu bukan kaya dia enggak kaya sehingga ada ayat ini apa, memberikan e apa reward kepada sahabat siapa namanya sahabat tuh yang kekurangan barusan yang ayat ini khusus itu Saya tadi lupa siapa namanya sahabat tuh ya di tafsirnya sebuah royal bulan <guluh>, Rojo, ya. Nah, nah jadi karakternya itu lebih mendahulukan orang lain. Kalau dia butuh, tapi itu lebih butuh. Ya udah kasihkan. Tuh ansor. Masya Allah ya karinya. Ke enam. Ke enam ya? Lima. Nyo gitu? Oh bolehlah lima lah. Oh kelima lah dicatat hebat belanya wa ma yuqashuha nafsi fa ulaika nah yang kelimanya dia bisa melawan suha apa syuha kikir koret dia bisa apa bisa melawan kekikirannya karakter manusia pasti ada kikir koret pak aya gitu tapi dia tahan dia lawan 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 gitu melawan enggak sampai apa syuhah enggak sampai uh, kikir gitu ya nah itulah orang-orang yang dijamin oleh Allah paulaika humul muflihun jadi orang ansar itu bakal bahagia sehingga banyak sekali hadis yang uh, menerangkan bahwa Man ahaba ansor barang siapa yang cinta terhadap ansor ahaballahu lakum maka Allah bakal mencintai kalian. Barang siapa yang benci terhadap Ansor, maka dia akan dibenci oleh Allah. Maksudnya karakternya yang tadi ya, kalau Ansornya termasuk Ansornya lah gitu. Termasuk muhajirin lah gitu. Ya. Ini karakter ini ansor, muhajirin lima, ansor lima. Kalau muhajirin tadi sedikun. Kalau ini Muflihun bahagia, gimana tuh? Kita ya jelas, kita ikutilah muhajirin, ikutilah ansor, maka kita akan dapat pahala, sidikin, dan muflihun yang bahagia. Selain itu, tambahkan kata Allah selain sifat barusan kita kerjakan, tambahkan jauh, dan orang-orang yang datang. Mimbadihim setelah ansor setelah muhajirin kita lah ya gitu. Selain melakukan sifat-sifat karakteristik ansor dan muhajirin maka ya kuluna, kalian doakanlah muhajirin dan ansor dan orang-orang yang iman lebih dahulu dengan doa apa? Rabbana <tuh> gfirlana <-tuh> wali ikhwanin alladina sabakuna bil iman wala taj'a fi kulubina gillan amanu rabbana innaka ra'ufur rahim tak kita akan dapat pahala seperti ansar dan muhajirin sifat-sifatnya kita lakukan sering doa ini dan salah satu niatkan kita akan mendoakan muhajirin dan ansar dan semua orang-orang yang lebih dahulu iman ke, da, daripada kita. Jadi aneh kalau misalkan kita tidak mau mendoakan orang-orang orang-orang terdahulu, orang-orang yang sudah mati, yang meninggal karena bukan ibu kita, bukan ayah kita. Allah nyuruh kita mendoakan Muhajirin Ansor, padahal saha sah sah Muhajirin Ansor jengurang. <laughs> apa lain-lain. Tapi kita mendoakan. Dan semua orang-orang yang iman kan Allah nabil iman dan orang-orang yang lebih dulu daripada kita imannya semua yang sudah mati atau masih hidup kita doakan gitu itu didoakan oleh kita sifat-sifatnya tadi lakukan sifatnya dilakukan kemudian doakan setiap saat kita mendoakan. Apa doa ini mah? Rabbana nun gusti pangeran abdi sadaya. Ya Allah Tuhan yang mengurus kami semua. Egil firlana. Ampunilah dosa-dosa kami. Nih. Jadi yang pertama sebelum kita minta maaf kepada orang lain. Diri kita dulu. Tetapi kalau tentang tadi tentang rizki, tentang dunia. Orang lain dulu. Tapi kalau tentang ibadah, kita dulu minta maaf, kita dulu duluan. Nabi kan gitu, kalau tentang ibadah nabi pasti duluan. Tapi kalau makan, sahabat dulu baru nabi. Kalau ada sisanya, kalau kita sedikit beda lah ya. Kalau kita, kalau nabi itu, kalau makan nabi belakangan, kalau ibadah nabi duluan, kalau kita sedikit bedanya oh, tipis ya. Kalau kita, kalau tentang makan kita duluan, kalau ibadah kita belakangan maka berarti payun ayun beda tipis beda dibalik saya kalau makan cing aing hula dari kalau makan makan panghula na orang antri oke okay? kalau ibadah eta kosong itu nya kalau nabi kalau ibadah nabi ya duluan gitu ya Rabbana gafirlana, ya Allah ampunlah dosa-dosa kami wali ikhwanina dan saudara-saudara kami. Siapa yang disebut saudara teh? Alladzina nabil iman. Yaitu orang-orang yang lebih dahulu imannya daripada kami gitu. Pak, Pak kan ini teh jamak ya. Rabbana gafirlana. Gimana kalau kita doanya sendiri? Boleh enggak? Robbi bukan Robani. Robbi Gafirli. Boleh nggak gitu? Kalau Al Quran tidak boleh dirubah, nggak boleh diubah kalau Quran. Walaupun kita sendiri doanya kalau ini sudah Quran, sudah paten. Tidak boleh diubah. Walaupun sendiri, tetap aja <tuh>. Robbana Wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman. Enggak boleh gini. Robbi wali ikhwan ini nggak usah kalau dari sananya uh, udah uh, jama si kaya robana atina kan jama itu robana atina fid dunya hasan nggak robbi. kan kayak gitu ya atini nggak gitu tapi robana atina fitunnya hasan itu walaupun sendiri tetap aja kalau Al-Quran dan termasuk kalau sudah dari sananya uh, mufrod sendiri tidak dijamakkan kecuali kalau tidak niat Al-Quran tapi niatkan kita itu doa yang sama dengan Al-Quran maksudnya ngambil dari Al-Quran boleh gitu mah nah kayak gini Rabbi auzi'ni an ashkura ni'amata kallati an amta enggak lain kan Alaiya wa ala walidayya walidina kan tapi sendiri

fiq mibadikas solihin. Yang ayat yang lain wa aslihli fi durriyati. Ada dua ayat tuh yang beda surah, tapi dua-duanya bagus. tuh. Dua-dua awalnya sama. Awalnya sama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslihli yang kedua ya. Wa aslihli fi durriyati ya Allah maslahat kanlah aku dan keturunanku kan gitu, ya. itu doa syukur nikmat tuh. boleh kalau hadis memang boleh, kalau hadis boleh. jadi doa itu ada yang bisa diubah, ada yang tidak. kalau Quran paten tidak boleh, karena kot i kalau hadis boleh. Ya, jadi para ulama biasanya suka mengklasifikasi para oh mana yang boleh diubah, mana yang enggak gitu. Oh ini mah enggak, kenapa? Karena ini untuk kebersamaan gitu. Ya, jadi kalau niatkan untuk bersama-sama enggak apa-apa. Jadi niatkan kita itu bukan hanya sendiri. Jadi bagusnya doa itu jangan untuk pribadi lah. Makanya orang yang paling pedit, orang yang paling koret dia jadi imam, tapi doa untuk sendiri. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Allahumma inni as'aluka Berarti aminan deh kayak kayak dulu kan ada ya sebagian sebagian maaf ini enggak enggak saya 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 tidak menyebutkan salah atau benar ya setelah al fatihah kan suka gini Rabbi gfirli artinya Rabbi gfirli apa <tuh menerima> Rabbi gfirli ya Allah ampunilah dosaku kan si imam teh Wirlan magdu bi alaihi maladolin kata imam teh Robig diaminan oleh semuanya amin atau lu dihampur rata imam kungkul <tik> mampu melakukan <tik> di mana poliku imam serata. makanya suka ada yang diganti Robig Firlana <tik> amin <tik> lah yang meniru hanya buat tidak terpacu Justru di, di al-fatihah itu kan banyak yang kita minta, ini hanya minta ampun ungkul kan lebar. Ya udah seadanya yang ada di al-fatihah aja di semuanya gitu. Kenapa harus ada itu lagi lah gitu lebar gitu ya? Kalau saya sih yang beda paham ya nggak jadi masalah sih akan aja. Entah <Susuruh> <Itu> ya. Jadi, ربِّيَ عَفْيَ لَنَا tajal. Ya Allah jangan jadikan engkau fi kulubina dalam hati ini gilan. Apa gilan tuh? Sanes dilan. Gilan. Hasud, dengki, iri. Ya Allah janganlah dalam hati ini engkau uh, tanamkan hati yang gilan. Hati yang hasud. Hasudnya apa? Ya kalau kita um, apa minjem perkataan agim apa? senang melihat orang lain susah susah melihat orang lain senang nah itulah gilan gitu jadi kalau orang lain beli pajero orang nggak beli panadol gitu kan panjangar jangar oh yang paramek mulu itu jangan batur menaik mobil anyar ruang naik ambulan udah stres kan kacau nah gitulah itu gilan tuh gilan jadi jadi orang lain dapat ke, ke kebaikan teh terseneng we di dalam hati teh dalam hati teh mangkal we gitu nah si eta wahnya asap kumaha dinamain bola batu nu meunang urang kesel ini misalkan eta mah main bola mah permainan mah enggak wae mah gitu eta mah da bukan-bukan gilan itu mah bukan ih aing mah tuh balik benang si eta lain teh nanaon eta mah da bukan gilan itu mah bukan permainan itu. Nanya. Walat tanya Alfi kulumina gilal lil dadina amanu kepada orang lain. Rabbana inna karuf rahim ini sifat Allah ya rauf dan rahim. Ini. Gitu, ya. <tik> Wallahu <Daerah> a'lam bishawab. Terus <tik> ah karunya pak dik dik. Wah itu. Ah terami. Enggak <tik> sah. Subhanallah. Mau yang mendengar. Lihat pak, lihat pak.